Ya, halo teman-teman. Jumpa lagi di channel kita Ricky Cang Cang Pecok. Malam ini kita akan membahas tentang jenis burung hantu yang ada di toko selain si bandit. Oke. Ini burung. Namanya Cepi. Cepi namanya teman-teman. Cepi ini jenis burung hantu celepuk atau termasuk jenis burung hantu yang berukuran kecil. Burung hantu jenis celepuk ini sekarang usianya sudah masuk juvenil atau mau masuk remaja. Kalau untuk jenis burung hantu celepuk ini, kalau sudah dewasa dia nanti di sini juga akan keluar seperti antena, sama seperti bandit. Ya, dia akan keluar seperti antena di sininya. Kalau dia sudah masuk usia matur atau dewasa ya, jenis burung hantu celepuk ini kalau di alam pemakan serangga, reptil dan mamalia kecil. Dia kalau di alam ini biasanya termasuk soliter, teman-teman. Dia akan bersarang di dalam lubang yang biasanya bekas hewan lain bersarang. Jadi burung hantu ini ukurannya antara 14 sampai 18 cm saja paling, teman-teman. Nah, ini Cepi ya. Perawatannya sangat mudah burung hantu ini. Yang penting makannya dijaga, asupan minumnya dijaga, dan jangan lupa burung hantu adalah hewan nokturnal atau binatang malam. Jadi tidak disarankan untuk menaruh burung hantu di tempat yang panas karena itu akan berakibat fatal buat burung hantu. Oke. Nih. Sekarang Cepi mau seru Cepi. Iya. Nih kenalan dulu Cepi. Cepi kenalan dulu. Hey. Oke. Ya, sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Sedikit saja info dari kami. Jangan lupa klik like, share dan subscribe agar channel ini terus berkembang.